Coba untuk mahasiswa sementara menyaksikan kebakaran masih bisa dikendalikan berkat bantuan adik-adik sekalian untuk gotong royong memadamkan api. Termasuk tadi Damkar Kota Pontianak jalan ke sini cuma api sudah dapat berhenti. Pak, untuk penyebabnya sendiri, Pak? Informasi terakhir yang kita cek investigasi termasuk kita lihat di dalam TKP konsentrasi listrik. Pada musim bakal ini apakah ada korban jiwa, Pak? Tidak ada. Hanya kerugian material tadi kita datakan di sebanyak 1 unit termasuk dokumen-dokumen yang lama. Terbakar ada berapa banyak, Pak? Ini hanya satu ruangan saja yang bagian di sekretariat Prodi ESA bahasa Inggris. Untuk pada saat pada kebakaran ini, Pak, ini kan ada korban jiwa tadi sih, Pak? Tidak ada, insyaallah. Untuk aktivitas perkuliahan sendiri, Pak? Kegiatan perkuliahan alhamdulillah bisa berjalan. Ini kan di luar tampuan ya, gedung perkuliahan. Dilakukan oleh para mahasiswa, Pak, ya? Mahasiswa. Seperti apa proses pemadamannya sendiri, Pak, tadi, Pak? Ya, mereka gotong royong lah mencari air yang ada di sini, apa yang ada mereka gunakan, termasuk ada pump juga. Setengah jam yang dari sekarang lah. Oh, setengah jam yang lalu ya. Nah, tadi api pertama kali berasal dari mana, Bu? Saya tadi dalam sekre. Pas di sebelah sini ya? Saya dalam sekre, tadi ada yang teriak dari luar, katanya suruh keluar, ada kebakaran. Saya keluar, tengok listrik udah berasap, atap rumah udah berapi lah tadi. Tadi pas saat adik di dalam tuh ada nyium bau kebakar gak? Gak ada sih, cuma dengar bunyi-bunyi tak jelas ya tadi. Oh, bunyi kayak ada bunyi ledakan gak tadi? Bukan ledakan sih, kayak bunyi apa ya? Bunyi apa tuh kayaknya percikan ya? Bunyi-bunyi lah tadi ada. Memang sudah... kalau misalkan untuk beberapa hari sebelumnya memang ada bunyi-bunyi kayak gitu enggak? Atau bobok gosong seperti kabel kebakar? Katanya tadi pagi itu udah ada masalah konsep listrik katanya. Oh, konsep listrik. Nah, tadi setelah habis tuh nengok api, pada ngapain semua tuh? Saya langsung kayak air lah. Nyari air bantu nyiram? Tadi ada pemadam datang ke sini? Katanya ada di depan tiga. Oh, tapi yang memadamkan sendiri ini? Masih siswa, yang sekitar lah. Oh, masih sekitar. Ada berapa banyak tuh yang memadam kira-kira itu? Ramai ya? Katanya lah, tahu enggak saya tak tengok ke depan. Oh, enggak tengok. Enggak. Kalau yang bantu memadamkan sini mahasiswanya? Ramai lah tadi. Ramai ya? Sampai tadi satpam pun bantu enggak? Pakai apa tadi memadamkannya? Ember. Pakai ember ya, modal ember ya. Ini kan posisi tinggi tuh, jadi macam mana lah memadamkannya tuh? Ada tangga tadi. Oh, lewat tangga naik ke atas ya. Oke, siap. Makasih, Pak.